sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju seperti tadi disampaikan oleh Gubernur Riau. Juga kawasan industri dan perkebunan lainnya. Jalan tol ini juga memperpendek jarak tempuh kota Pekanbaru Dumai. Dari sebelumnya 200 km jika lewat jalan nasional menjadi hanya 131 km jika ditempuh melalui jalan tol ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan tol Pekanbaru Dumai hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.